Alam Melayu dalam tilikan kasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam Melayu halaman para wali. Isyarat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalanku ada sebuah negeri atas angin bernama Samudra. Datangilah negeri itu dan ajaklah mereka memeluk Islam. Allah akan menjadikan negeri itu tanah kelahiran ramai wali Allah. Alam Melayu mendadah kehadiran zuriat Nabi. Sayu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami ahlul bait telah Allah pilih akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran selepasku kelak. Sehinggalah datang suatu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama-sama mereka panji-panji berwarna hitam. Mandat baginda Nabi terhadap Kesultanan Melayu Melaka. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucap olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dituruti oleh raja kecil besar seperti yang diperintah. Adapun namamu Sultan Muhammad Shah. Esok hari apabila asar matahari, datanglah sebuah kapal dari Jeddah. Turun orangnya sembahyang di pantai Melaka ini. Hendaklah engkau ikut, barang katanya. Sembah raja kecil besar. Baiklah tuanku, yang mana sabda junjungan itu tiada hamba ingkari. Para kasihkan Nabi pernah marah menyala di bumi Melaka. Dalam buku Alfonso ni, sepatutnya Alfonso tu tawan Mekah pada tahun tapi sebab pada 1509 Lopez de Sequeira, masa dia nak serang Melaka kali pertama itu, dia tewas. Jadi dia ditahan, 19 orang dia ditawan. Lepas tu berutus surat dengan dia, Alfonso de Albuquerque lah, dengan dia punya sultan amalan tentera dia. Dia nak sebarkan agama Kristian. Jadi bila Sultan Mansur Shah tahan dia, Sultan kata sebelum Sultan Mahmud Shah tahan dia, dia kata, kau nak sebarkan agama Kristian, kau masuk Islam dulu. Jadi cerita itu sampai ke telinga Albuquerque. Albuquerque dah sampai sea itu, Laut Merah. Dalam ni ada, boleh baca. Dia dah sampai Red Sea dah, nak tawan kota Mekah, nak tembak kota Mekah. Jadi Albuquerque geram lah, dia punya tentera 19 orang kena tahan, suruh masuk Islam lagi. Jadi he make a U-turn at Red Sea. Dah sampai dah kat Laut Merah tu, nak bom kota Mekah dah. Jadi sama ada Allah dah takdirkan Melaka jatuh sebab nak selamatkan kota suci orang Islam. Jadi buku ni saya dah siap, ada buku, catatan Albuquerque tu, boleh baca dan ambil iktibar. Episod sejarah yang terkamus. Kesultanan Melayu Melaka menangkis penjarahan Portugis terhadap Mekah dan Madinah. Luapan dendam Portugis. Portugis tekad menyerang Mekah dan Madinah untuk merampas jasad mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusan terhadap kota Baitul Maqdis yang telah dikuasai Muslim sejak zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bakar penyerangan. Hasrat mereka kian hampir terlaksana. Tahun 1507 Masihi, Ketua Armada Laut Portugis Alfonso de Albuquerque menawan Bandar Hormuz di Teluk Parsi dan Pulau Socotra, Laut Arab. Setelah membina kubu ketenteraan, menjelang tahun 1509, mereka siap menyusun ketumbukan tentera untuk misi menyerang Mekah dan Madinah. Reaksi Istana Melaka.
Sampailah kabar Durjana itu pantas pengetahuan Sultan Melaka melalui lisan para pedagang. Bagai direntap urat jantungnya, resah jiwanya, rungsing sekali fikirannya. Sultan tidak tega lagi berduduk diam. Difikirnya siasat dengan sekalian pembesar negeri. Rencana buruk itu sama sekali tidak boleh dibiarkan berlaku. Maruah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam wajib dipertahan, walau nyawa menjadi taruhan. Dicermati dengan saksama suasana zaman, diselidiki jalan fikir musuh, apa yang dicita mereka, ditimbang pula sudut kekuatan Melaka, bagaimana Melaka mampu menghalang. Syura Sultan bersama pembesar negeri. Sultan tegas mengulas, wahai para pembesar negeri yang semangat dan jasa kalian telah bersebati dengan Melaka, sungguh kesultanan ini dibangkitkan Tuhan tiada lain maksudnya selain menjadi wadah menakung kepimpinan kaum keluarga Nabi yang dizalimi di negeri mereka sendiri. Mereka berdatangan ke daerah ini menurut pedoman Nabi, menyusur kibaran panji-panji hitam di timur. Panji itulah kebesaran kesultanan belahan timur. Kalau sudah demikian aturannya, bangkit kesultanan ini demi membela keluarganya Nabi, maka kalaulah ditadirkan runtuh kerajaan ini, biarlah runtuh demi mempertahankan maruahnya baginda Nabi. Sebermula dari moyangku Sultan Muzaffar, darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengalir lancar dalam tubuhnya, sehingga mengalir pula kini ke dalam urat darahku. Sama sekali tidak sanggup kakiku melangkah lagi di bumi, di bawah teduhan langit ilahi, kalau beta tidak memungkas kedurjanaan ini. Sudikah kalian bersama-samaku kita berjuang demi Tuhan, hidup mulia dan mati syahid? Selama-lama umur di dunia akan mati juga, selama-lama di akhirat kekal abadi. Demikian titah Sultan Melaka seraya mencermati firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ketetapan syura. Syura sebulat suara berkeputusan, Melaka sedia berkorban dan terkorban menjadi umpan mengalih niat musuh dari merempuh Mekah dan Madinah, memancing kemarahan Raja Portugal dengan menangkap utusan Portugis yang kini berada di Melaka. Sultan faham benar betapa musuh mahu menguasai kekayaan Melaka dan menghapus kekuasaan Islam di Timur Jauh. Pada hemat mereka, apabila Melaka dikuasai, maka Mekah dan Kaherah akan hancur. Nafsu musuh sudah tertambat ke Melaka. Sultan bertindak. Utusan Raja Manuel diperkenan menghadap Sultan Melaka. Tanpa segan silu disampaikan dikri Raja Portugal, mendakwa dirinya sebagai penaung Kesultanan Melaka. Melaka dituntut membayar ufti dan dilarang menyebarkan Islam, malah disuruh menyebarkan agamanya. Sultan menolak segala usulnya, dan apabila tanah Melaka mula diceroboh, Sultan bertindak memenjarakan mereka. Hal ini menjadikan Raja Manuel murka bukan kepalang, lalu dikerah Afonso segera menyerang Melaka. Rencana berjaya, umpan mengenang. Rencana ketumbungan tentera Portugis di Hormuz yang siap siaga menyerang Mekah dan Madinah terbantut. Mereka dikerah segera ke Melaka. Umpan Melaka sudah mengenang, Mekah dan Madinah terselamat. Armada Portugal dengan kekuatan 18 buah kapal dan 1,400 anggota marah ke Melaka membawa amarah rajanya. Penyerangan musuh.
Sejarah mengungkap betapa sekilan penjajah barat menyerang tanah air kita tidak sekadar ingin menakluk bumi Melayu kerana kuasa perdagangan, tetapi bertekad menghancurkan tamadun Melayu dan agama Islam sekaligus. Segala harta kekayaan negara dirampas, masjid dan istana, makam para sultan, rumah-rumah diruntuhkan, Al-Quran dimusnahkan, dokumen perpustakaan dibakar, malahan para ulama, cendekiawan dan rakyat jelata dibunuh. Mereka mahu memungkas habis akar tamadun Islam di alam Melayu. Mempertahan maruah dengan gagah berani. Gelombang serangan musuh yang berdaya arus disambut pahlawan Melayu dengan gagah berani. Para mujahidin diketuai oleh para panglima terbesar kerajaan Melayu. Datuk Panglima Hitam Arya Putra, Panglima Sultan Arifin Syed Ismail Pulau Besar, Tun Fatimah Ibni Tun Mutahid, waris Datuk Laksamana Hamdan. Ribuan prajurit Melayu terkorban dalam peristiwa itu. Kota Melaka jatuh, ditawan Portugis tanggal 24 Ogos 1511. Kesatuan jiwa Nusantara. Namun, Melaka tidak dibiarkan sendirian meratah nasibnya. Jauh dari ufuk selatan, berdedai datang bala tentera dari tanah Jawa, diketuai Pangeran Arya Saburang Lor, Sultan Kajeni Islam Demak Kedua, yang terkenal dengan gelaran Pati Unus. Panglima besar tanah Jawa itu tampil membela umat yang terjajah. Namun, serangan tahun 1517 itu belum berjaya merobek kubu pertahanan Portugis. Beliau kembali ke Jawa menyusun kekuatan baru. Pembelaan mujahid seluruh Nusantara. Tekad membela Islam di bumi Melaka tidak pernah padam. Diutusnya surat jihad kepada seluruh kerajaan Islam alam Melayu se-Nusantara. Nusantara lalu menjawab dengan mengirim ribuan mujahidin gabungan dari Kerajaan Demak, Palembang, Jambi, Ternate, Aceh, Pagaruyung dan dari seluruh pelosok alam Melayu, hadir dengan 375 buah kapal perang. Bergandengan dengan prajurit Melayu Melaka, mereka mengepung dan bertempur sekian lama tanpa henti. Selama 7 purnama bumi Melaka bermandikan darah syuhada yang berkorban dan terkorban demi mempertahankan panji-panji Muhammad, berjuang bermati-matian menjunjung kalimah syahadah. Inilah sejarah yang mahu dilenyapkan dari jiwa umat. Cinta kasih adalah pengorbanan. Suratan tadi tidak mungkin dirubah. Hikmahnya tiada tersangka. Ketumbukan prajurit Melayu belum diizin mengusir penjajah saat itu. Namun ribuan kesatria Melayu telah menjulang kemenangan. Gugur mereka sebagai syuhada. Jasad mulia mereka dikebumikan di pemakaman 1000 Pulau Besar Melaka. Kota Melaka ia runtuh, tetapi Islamnya tiada terpungkas dan jurai kesultanannya terus hidup mengakar di merata negeri. Menjunjung pusaka bangsa. Di atas robohan Kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatulah Melayu seluruh baka, membela hak keadilan pusaka. Cinta kasih adalah kerahmatan. Nusantara pernah teguh bersatu, padu berjuang di atas kalimat cinta dan lemah berpecah saat meminggirkannya. Inilah aset yang tidak pernah hilang bila pun. Betapa kasihkan Nabi sungguh adalah teras penyatuan umat Melayu seluruh Nusantara. Ia bukan retorik penyedap bicara, tetapi hakikat di alam realiti. Bumi Nusantara pernah menjadi saksi.
keimanan dan keamanan bukan percuma. Leluhur nenek moyang Melayu telah mencurah pengorbanannya begitu besar. Berkah perjuangan mereka, alam Melayu Nusantara menjadi halaman umat Islam sepaling ramai di dunia. Dan dari titis cinta kasih, keringat, darah dan air mata mereka, mewariskan sekalian anak Melayu khazanah tauhid yang murni, peradaban yang tinggi dan negeri yang aman damai, indah lagikan permai. Takdir ilahi menitip hikmah tiada terperi. Sepotong hadis yang bermaksud, yang paling menakjubkan imannya adalah kaum yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tanpa pernah melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah menyaksikanku. Mereka membela aku seperti kalian membela aku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku itu. Bismillahirrahmanirrahim.